salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Selamat kembali ke Easy Fast. Baik, pada video kali ini ya, apa cerita? Apa cerita Sara 2024 kategori baru ni? Apa cerita? Jom, kita mulakan. Ini bukan aku seorang yang bertanya ni. Ini ramai orang yang bertanya. Dan semoga video ni sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan. Apa cerita dengan Sara kategori baru? Ya, kerana hasil semakannya, setakat video ni dirakam, masih lagi dalam semakan. Ya, dengan Mai Kasih. Dan ada link ke Mai Kasih. Apa cerita ni sebenarnya? Sampai bilakah harus menunggu? Dan sampai bilakah macam tu je? Ya? Jadi apabila sesuatu bantuan disalurkan ya, kepada rakyat, ianya haruslah disegerakan sebenarnya. Jadi Sara kategori baru ni apa cerita? Ya? Bagi golongan bujang sebanyak 150 dan isi rumah ya, sebanyak 300 ni. Apa cerita lagi ni? Bila sesuatu perkara tu diperam terlalu lama macam ni, Sara kategori baru ni, maka macam-macam anda yang timbul. Ya. Ramai yang berkata tak adalah janji manismu lah dan sebagainya. Okey, tapi aku tidak percaya itu sebagai suatu janji manismu. Ini bukan janji manismu. Ya, dia akan ada. Okey, jadi untuk video kali ini, ya, sedikit penjelasan ringan yang aku nak bagi. Ya. Nak atau tak nak, kita kena tunggu. Ya. Walaupun ada yang mengatakan ya, Sara kategori baru ni hanya akan diberi ya, dah dekat nak hari raya. Dah dekat nak hari raya. Maksudnya bulan puasa. Bermula pada bulan puasa. Maksudnya bulan 3. Adakah benar begitu? Ya? Jadi untuk jawab persoalan macam ni, ya, ramai yang tanya dan ramai yang memberi pandangan di ruangan komen. Ya, dan sama ada bertanya di TikTok aku maupun di Telegram. Ya, mengatakan sebegitu. Ya, Sara 2024 kategori baru ni untuk startnya pada bulan puasa nak bantu orang membeli barang-barang untuk menyambut Ramadan. Ceritanya. Tapi aku pun tak boleh nak mengesahkan macam tu. Ya. Cuma apa yang aku tahu, pihak kerajaan telah pun memaklumkan ianya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Ya. Jadi, macam inilah kita cakap. Ya. Sekiranya benar nak diberi, dah dekat-dekat nak puasa, diberi, okay, dan juga hari raya. Ada yang mengatakan untuk hari raya. Jadi, untuk jawab soalan macam ni, ya, bagi aku mudah je. Ya. Macam mana aku nak cakap, ya? Sara kategori baru ni sebenarnya ya, bukanlah suatu benda yang rakyat damba akan sangat. Tapi apabila ianya dah diberitahu akan ada ya, dan masih lagi dalam semakan tapi tak keluar apa-apa keputusan lagi, maka ia menjadi suatu tanda tanya besar. Kan? Ada ke tak ada? Layak ke tak layak aku ni? Macam-macam. Termasuklah aku sendiri pun. Aku pun tanya-tanya aku ni layak ke tidak? Kan? Dan aku pun kurang senang pun. Ya, dan aku tanya lah kategori baru ni sebab ia bukan miskin dan bukan miskin tegar, ikasih ya. Jadi hasil semakan mendapati nama aku memang tak ada dalam ikasih, tapi ramai orang yang berstatus macam tu. Jadi persoalan dia bila kan, jadi nak jawab persoalan tu lah yang apa ni dinanti-nanti kan oleh ramai orang termasuklah aku sendiri. Walau bagaimanapun ya, aku percaya keputusan semakan Sara 2024 ni takkan jauh sangat sampai ke jangkaan orang lain, sampai dekat nak raya lah, bulan puasa lah. Aku yakin dalam masa yang terdekat ni, dalam masa yang terdekat. Jadi bila tanya pada aku dalam masa yang terdekat tu bila, boleh jadi besok hari Jumaat. Banyak pengumuman daripada pihak kerajaan berkenaan dengan bantuan-bantuan ni banyak berlaku pada hari Jumaat. Take note. Jadi tak mustahil hari Jumaat akan keluar apa-apa. Nantikan Jumaat tengah hari. Banyak kali berlaku dah Jumaat tengah hari, time orang nak pergi solat Jumaat, time tu lah release kenyataan media lah tentang bantuan tu lah, bantuan ni lah. Jadi nantikan dalam masa yang sangat terdekat ni. Aku percaya dalam masa yang sangat terdekat ni, walaupun buat masa sekarang ni tak ada clue pun tentang ataupun hint tentang perkara ni, tapi aku yakin dalam masa yang sangat terdekat. Sebab itu status tu hilang, lepas tu ada balik, dan nantikan dalam masa yang terdekat, insyaAllah benda ni akan berlaku dalam masa terdekat. Kita akan tahu tentang kelulusan Sara 2024 kategori baru ni, adakah ramai yang lulus ataupun ramai yang tidak lulus. Okey? Itu dia. Jadi persoalan tentang apa cerita Sara baru ni, inilah cerita dia. Dan aku yakin dalam masa yang terdekat lah. Ya? Aku akan perhatikan hari Jumaat nanti. Ya? Banyak kejadian berlaku pada hari Jumaat tengah hari, pap, keluar data media, pap, keluar status-status daripada MOF. Jadi nantikan. Ya? Sekiranya ada dalam masa terdekat ni, aku sendiri akan maklumkan bersama-sama untuk perkongsian bersama. Ya? Dan sekiranya tak ada juga hari Jumaat ni, kita tunggu je lah. Dari semasa ke semasa katanya. Jadi itulah adanya. Cerita Sara kategori baru 2024. RM150 dan RM300. Jika ingin menikmati video, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye.